Assalamualaikum, halo semuanya. Ini apa nih? Power drop, CF ada yang lepas. Ya, ini adalah ICOM IC 2200 hotel. Kita tes. Drop ya powernya. Sekali lagi. Yup, ini drop. Biasanya ini kesalahan dari memprogram PO ya, power. Kita program ulang. Waduh, masih jatuh. Kita program ulang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Sudah steady ya. Sudah stabil powernya. No drop again. Sekarang kita buka untuk melihat kristal filternya yang tadi ditulis di situ ada yang lepas. CF itu jarang lepas karena dia nempel di PCB, kakinya juga banyak, kecuali kalau dicokel ya. Pantesan. Pantesan lepas karena ini bukan CF orisinilnya. Sudah menggantung kabel-kabel kayak begini. Pantesan mau copot juga. Kabelnya juga keras nih. Pakai kabel tunggal lagi. Kita ganti saja keramik filternya, pakai yang sesuai buat peruntukannya. Jadi tidak usah jumper-jumper kabel, tinggal masukin ke PCB. Kita sedot dulu lubang-lubang kaki CF-nya.
Keramik filter sudah masuk dua-duanya, sekarang tinggal kita solder. Ternyata radionya juga ini tidak serobit. Barusan resipnya kurang setengah KC ya, atau 5 kHz. Sekarang kita coba transmitnya. Kita coba counter ada di berapa. Ini transmitnya juga kurang 12 poin. Kita menuju jig program. Kita kasih di sini aja deh. Kita cek nyalain lagi. Ini berapa? Masih belum serobit. Masih kurang ya. Kita coba naikin beberapa poin. Mungkin segini cukup. Kita tes lagi. Ini di berapa nih? Oke, sedikit lagi ya. Oke, kita set lagi di sinilah. Oke, di situ. Kita cek lagi apakah sudah lurus di 420. Kita lihat di display radio sama ya. Ini transmitnya sudah lurus. Tag sudah seropit tepat di 14.420. Cuman RX nih kurang serobit. Masih kurang 5 KC. Coba kita kopel C kapasitor. Semoga ada perubahan. Cangkir kopi, kira.
Ini hasil dari koplan C kapasitor. Tag RX tidak nyambung ya. Jadi kita bongkar lagi blok mainnya nih. C kapasitor sudah saya buang. Dan ini adalah penggantian IC PLL. Bukan masuk, baru beres, lagi ngecek radio. Serobit Kang Buli ini. Malu saya, dia mengambil di bentak ada turun, dan keturun, cut off. Oh iya, ada keting. Segini-segini nih, Roger. Udah cakep, nggak nyetrik dan Ah, kayaknya tamu modulasinya belum ada. Itu yang jelas mas sudah serobit kan? Udah, sampai di baturan terus kekurang. Baru beres. Sok. Dilanjut lagi sama pangnya. Ada dong pasti. Ajarin dong aku bikin gituan. Kan aku seneng, Pak. Lebih baik di situ kan ngasilin duit. Ya begitulah cara menangani RX-TX yang singkang, tidak serobit. Terima kasih telah subscribe pada channel ini. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.